Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke seri 12. Ya, seri 12 dari video pelaksanaan Bintek Guru Belajar seri AKM ya, tingkat SMA gelombang pertama yang saya lakukan. Benar ya, seri nah, ini seri ke-11 sedang proses upload. Sekarang oh sudah diselesaikan. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Mari kita pelajari konsep literasi membaca. Apa sih sebetulnya literasi membaca? Itu pertanyaan pertama yang kali muncul ketika kita tahu tentang kalimat konsep literasi membaca. Supaya kita nanti bisa membedakan mana yang literasi membaca dan mana yang bukan literasi membaca. Itu sepengetahuan saya tentang konsep. Kita tahu contoh dan mana yang bukan contoh. Oke, cekidot. Mari kita lanjutkan membaca Bapak Ibu, karena literasi membaca berarti harus baca. Oke. Yuk, sama-sama Bapak Ibu. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai asesmen literasi membaca dalam AKM, Bapak Ibu perlu meninjau kembali apa itu yang dimaksud dengan Iya. Apa yang dimaksud dengan literasi membaca dan menulis? Padahal tadi belum baca saya. Cocok ini jadi peramal. Oke, lanjut. Literasi membaca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Wih, cakupannya luas sekali Bapak Ibu. Saya ulang ya, supaya nanti menghujam dalam ingatan long memory, harus diulang karena saya termasuk L2 super. Lola, loadingnya lama. Sama seperti portal guru belajar AKM ini kadang muter. Gitu. Itu kelihatannya terlalu menyelami diri saya Bapak Ibu. Oke, kita ulang lagi. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, untuk menanggapi, untuk dituangkan dalam teks tulis untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mengembangkan pemahaman dan potensi serta ikut serta dalam berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Oke. Lanjut. Literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutannya menyangkut kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja. Walah, jadi tidak hanya bisa membaca seperti saya ini, maka belum tentu saya memiliki literasi membaca Bapak Ibu ternyata. Tidak hanya bisa mengeja L-I-L-I-L-I-L-I-T-E-T-E. Oh, keliru ya, seharusnya T ya. Oke, lanjut, itu hanya intermezzo Bapak Ibu. Oke, literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait cakupan konteks kehidupan. Wah, agak dalam ini Bapak Ibu. Sudahlah, jangan terlalu dalam, nanti keluarnya sulit. Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakan dalam berbagai mata pelajaran. Jelas Bapak Ibu, mata pelajaran apa juga? Ayo, yang nggak pakai membaca.
wong yang nggak bisa melihat aja membaca huruf Braille, tetap membaca Bapak Ibu. Tidak ada yang terlepas dari membaca, cocok sekali ini. Selanjutnya Bapak Ibu melanjutkan aktivitas berikutnya untuk mengenali bagaimana asesmen kompetensi minimum literasi membaca diterapkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke stage berikutnya, apa tadi literasi membaca dan tulis? Adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, mencari, menelusuri, mengelola dan memahami informasi. Untuk apa? Untuk menganalisis, untuk menanggapi, dan menuangkan dalam teks tulis. Untuk apa? Mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mengembangkan pemahaman dan potensi diri, serta mengaktualisasikan diri dari lingkungan sosial. Itu Bapak Ibu, bagus sekali. Lanjut Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kembali lagi Bapak Ibu. Nih, lihatan muter lagi. Ini loadingnya lama, tapi mudah-mudahan pagi ini loadingnya cepat. Iya, loading cepat. Walaupun kenyataannya lama Bapak Ibu. Iya, kita sugesti laptop kita cepat, cepat. Oh, alhamdulillah cepat Bapak Ibu. Luar biasa. Ternyata tidak manusia aja yang perlu disugesti, laptop juga perlu disugesti. Yuk kita mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca Bapak Ibu. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi dasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi. Pada topik ini, Bapak dan Ibu guru akan mempelajari lebih jauh mengenai asesmen literasi membaca berlaku untuk asesmen kompetensi minimum yang akan diberikan pada siswa. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan berbagai tingkat proses kognitif Bapak Ibu. Ya, konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua kelompok, dua kategori Bapak Ibu. Apa itu? Teks informasi dan teks fiksi. Ingat, dalam dua kategori, teks informasi dan teks fiksi. Oke, kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah atau soal. Kalau ada masalah atau soal ya Bapak Ibu ya, tapi jangan mencari soal Bapak Ibu ya. Hidup itu sudah susah, jangan dibikin susah lagi. Oke, sepakat Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada sedikit iklan sebentar. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit iklan ya, karena di sebelah laptop saya ini ada printer yang lagi bekerja. Jadi kalau ada desiran-desiran yang menggoda, diabaikan dulu. Oke, kita lanjutkan. Konten literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan, dibedakan menjadi dua kelompok. Apa tadi Bapak Ibu? Teks informasi dan teks fiksi. Oke. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan dalam menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level disebut dalam menentukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Diulang ya, levelnya adalah menentukan informasi, menginterpretasi,
mengintegrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi yang konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi dua. Ada yang personal. Personal itu berarti berkaitan dengan kehidupan individu seseorang. Sosial budaya berarti kondisi kemasyarakatan. Dan saintifik itu informasi ilmiah, Bapak Ibu. Oke, untuk memudah Bapak Ibu, nih ada infografik Bapak Ibu. Oke, komponen AKM konten, ada teks informasi dan fiksi. Apa sih teks informasi itu? Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Ya, itu teks informasi, Bapak Ibu. Teks fiksi adalah yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan. Hiburan kalau itu menikmati cerita. Jadi ketika sedih ikut sedih, ketika marah ikut marah, itu namanya teks fiksi, Bapak Ibu. Oke, proses kognitif, menemukan informasi. Berarti di situ ada aktivitas mencari, mengakses, dan menemukan informasi yang tersurat, Bapak Ibu. Jangan berasumsi, sekali lagi, dari wacana ya. Interpretasi dan integrasi lah dari informasi yang didapat, jadi Bapak Ibu ditafsirkan. Memahami informasi tersurat maupun tersirat. Nah, tersurat maupun tersirat. Tersirat itu bukan terpercik, Bapak Ibu ya. Tetapi rada menafsirkan ngono lho Bapak Ibu, memadukan, menginterpretasikan ada bagian teks dengan bagian sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan gitu Bapak Ibu, kesimpulan awal. Evaluasi. Nah, evaluasi dan refleksi ini digunakan untuk menilai kredibilitas, kesesuaian ataupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Jadi di sini evaluasi itu ada sudah agak dalam Bapak Ibu. Oke, konteks. Konteks personal berarti berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi Bapak Ibu. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Berarti sekarang ini biasanya COVID ya. Nah, nanti tek-teknya itu kelihatannya berkaitan dengan COVID-19 yang sudah berevolusi menjadi COVID-19X. X-nya nggak tahu, itu nama saya aja Bapak Ibu yang agak lebay. Scientific berkaitan dengan isu, aktivitas, fakta ilmiah baik yang dilakukan maupun futuristik. Ya, scientific itu berkaitan dengan apa? Misalkan masker tidak hanya menutupi hidung dan mulut tapi seluruh tubuh Bapak Ibu. Jadi bentuk bola-bola, jadi manusia itu berjalan seperti di film-film itu Bapak Ibu. Nah, itu teksnya itu bola. Kalau bentuknya nanti pelindung tubuh kita itu dalam bentuk bola Bapak Ibu, kira-kira jaga jarak bisa terjadi? Bisa Bapak Ibu, karena kita tidak pernah bersentuhan. Cuma ya nggak enak Bapak Ibu kalau nggak bersentuhan. Oke, lanjut Bapak Ibu, itu yang saintifik Bapak Ibu. Oke, kita tandai sudah selesai dulu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu jika ingin mengalami kondisi bintek seperti saya, silakan bergabung Bapak Ibu dengan GTK Belajar. Ada masalah apa ini? Kok bermasalah? Ayo, hop. Gimana, kita tunggu sekali lagi Bapak Ibu ya, kita refresh, lanjutkan. Kalau nanti alhamdulillah. Yang kedua adalah menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA. Nah, dikit Bapak Ibu teksnya. Selanjutnya Bapak Ibu akan berlatih menganalisis tahap asesmen pada tingkat SMA. Pada tingkat SMA terdapat dua level pembelajaran Bapak Ibu. Mari kita pelajari.
ya. Pada level 1 untuk kelas 9 dan 10 akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca, hanya saja siswa kelas 9 dan 10 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi, membuat prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga melihat, menilai format penyajian dalam teks dan merefleksikan isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan dan mengaitkan isi teks Siswa juga menilai format penyajian dan teks dan merefleksikan isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Bapak atau ibu juga dapat melihat penjelasan yang lebih lengkap melalui level pembelajaran literasi membaca fiksi. Level 1 literasi membaca teks informasi. Oke, saya buka di new tab Bapak Ibu. Pada level pembelajaran kedua untuk kelas 11 dan 12 sama seperti level pembelajaran 1. Siswa juga akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif literasi membaca, hanya saja siswa pada kelas 11 dan 12 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi, prediksi teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga menilai format penyajian dalam bentuk teks, refleksi asumsi ideologi. Apa bedanya dengan level 1 ya? Oh, itu level 1. Kalau ada ideologi, nilai terkandung dalam teks sastra, teks informasi untuk memahami cara pandang penulis sesuai dengan jenjangnya. Ini masuk ke level 2. Oke. Buka tab. Nah, ternyata saya dapat informasi baru, Bapak Ibu. Oke. Mari kita cermati level pembelajaran, Bapak Ibu. Tuh. Muat ulang. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini level kedua Bapak Ibu, level 6. Jadi SMA itu masuk level 5 dan level 6 Bapak Ibu. Oke, kita masuk level 5 dulu Bapak Ibu. Nah, ini mengakses dan mencari informasi dalam teks. Nah, menentukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjang. Mencari memilih informasi yang relevan, mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra dan teks informasi yang meningkat sesuai jenjang ya. B. Memahami teks secara literal, menganalisis perubahan pada elemen intrinsik. Intrinsik itu kejadian, karakter, setting, konflik, alur cerita pada teks sastra dan terus meningkat sesuai jenjang-jenjangnya. Menyusun inferensi, membuat koneksi, memprediksi baik teks tunggal maupun jamak, menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dan dalam cerita berdasarkan informasi rinci dalam teks sastra dan terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Ini sudah ada contoh 8 soal Bapak Ibu. Menyusun inferensi, kesimpulan, dan prediksi berdasarkan unsur-unsur pendukung, grafik, gambar, tabel, dan bukti yang mendukung dalam teks sastra, teks informasi, dan terus meningkat pada jenjangnya kelas 1 soal.
Lalu membandingkan hal-hal utama sebagai karakter tokoh seperti itu. Mengevaluasi dan refleksi, ini belum ada contohnya Bapak Ibu ya. Mengevaluasi dan refleksi, menilai format penyajian data, menilai tujuan penulis dalam menggunakan diksi dan kosakata pada teks sastra sesuai dengan jenjangnya. Menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak pendukung visual lain, grafik, tabel, dan menyampaikan pesan topik tertentu dalam teks sastra dan teks informasi terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Menilai elemen intrinsik karakterisasi, alur cerita dan latar serta autentisitas. Ya, mengatakan merefleksikan isi wacana ini yang level 5 Bapak Ibu ya. Untuk informasi yang kedua ini nanti sama ya Bapak Ibu ya. Setelah kelihatannya sama. Itu tadi fiksi Bapak Ibu, ini yang informasi, menemukan informasi tersebut kapan, di mana, mengapa dan bagaimana pada teks. Oke, ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi, ini berarti level 1 ya Bapak Ibu. Menyusun, menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan, konsep dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai itu. Membandingkan hal-hal utama. Perbedaan kejadian, prosedur, ciri-ciri benda. Mengevaluasi dan menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks informasi tunggal maupun cara. Menilai format penyajian, format visual, struktur, bandingan, contoh dan menilai, mengidentifikasi, merefleksikan ini. Oke, yang level 2 Bapak Ibu. Level 2 menemukan informasi masih sama. Isi wacana apa? Oh, sudah di sini level 2 ya. Oke. Okay. Level 2 untuk yang informasi. Oke. Mengevaluasi nilai kualitas, kredibilitas konten. Oke, Bapak Ibu. Sudah selesai dibaca, tandai sudah selesai. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah jam 7.17. Saya harus lakukan persiapan berangkat ke tempat kerja saya di SMA Negeri 7. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran saya di Bimtek Guru Belajar seri Assessment Kompetensi Minimum. Terima kasih telah menemani saya. Ini nanti akan ada contoh-contoh, akan belajar tentang contoh-contoh ya. Nanti butuh waktu yang agak lama kelihatannya di sini karena saya lola. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.